pentolan nih, bewokan lah, tua kali ya. Halo guys, ketemu lagi bersama gue Firman di channel Evika 12. Oke teman-teman, untuk video kali ini gue akan melanjutkan lagi game Kantin Sekolah Simulator. Oke teman-teman, di video sebelumnya gue sudah berhasil membuat telur gulung di kantin sekolah gue ya, dan di mana Bang IG sudah menjadi partner gue di kantin dan sudah gue gaji juga ya. Jadi untuk gajinya itu dia sekitar 1 rupiah per 5 menit. Jadi gue bisa nego sampai 60 jam ya, atau 60 menit, gue nggak tahu deh itu jam atau menit ya. Jadi dari buka kantin sampai tutup kantin itu 60 ya. Oke, jadi nanti gue akan coba cari lagi stand yang baru, dan gue itu bisa buka stand baru di level 8, dan itu nanti kita lihat ya stand apa yang bisa dibuka. Dan gue saat ini sudah sampai di level 6. Oke, untuk selanjutnya kita akan langsung aja memainkan game Kantin Sekolah Simulator. Oke teman-teman, di sini kita sudah sampai di kantin lagi ya. Jam pagi di level 6, dan kita nanti akan berjualan seperti biasa. Dan untuk kantin ini gue akan cepetin aja aktivitas murid atau guru yang jajan kayak biasa. Nah nanti gue akan cepetin aja aktivitasnya, lalu nanti kalau ada kejadian-kejadian mungkin gue akan perlihatkan ya teman-teman, jadi biar videonya nggak terlalu lama. Oke, sebelum gue buka kantin gue mau isi stok dulu di sini ya. Stok gorengan di sini ada 61 ya. Oh ya, kemarin itu juga ada orang di kota yang minta stok gorengan gue ya, itu banyak banget, 50. Jadi 50 stok gorengan. Ini banyak banget ya. Oke, gue isi dulu di sini, terus minuman gue isi dulu. Minuman, ini minuman ya. Oke, gue isi satu aja dulu ya. Oke, 100. Terus untuk mie kayaknya ya apa ya? Camilan ya. Oh, camilan belum ada. Oke, untuk mie gue mau beli dulu ya di sana. Tapi gue buka dulu sebelumnya. Oke, kita buka dulu. Oke, stok mie gue beli dulu. Gorengan juga gue beli yang banyak ya. Oke, uang gue juga tinggal sedikit ya. Oke, sudah pada ngantri. Oke, kita urus dulu. Urus mie. Ya, urus lagi. Oke, itu pagi-pagi udah ada murid yang minta aja tuh, kenapa ya? Oke, kita urus. Oke, kita coba samperin dulu ya nih. Hai, kamu bisa bantu aku? Aku butuh banget 75 LP sekarang. Tentunya aku bakal pakai duitnya untuk sesuatu yang baik, kamu percayakan sama aku. Kemarin itu apa ya? Dia minta, gue lupa deh. Oke, gue lagi pelit nih. Gue pengen beli apa? Meja sama kursi ya. Jadi gue pelit dulu ya, teman-teman. Kita ngumpulin duit dulu buat beli meja sama itu ya, sama kursi. Nah, biar pada jajan di sini semua gitu. Oh ya, terus gue juga mau beli tempat sampah ya, kalau ada ya. Nanti gue akan coba cari di kota tempat sampah ya. Oke tuh. Jadi biar nggak pada sembarangan buang sampahnya gitu. Oh iya, ada si pentolan nih. Ada pentolan. Oke. Oke, untuk aktivitas ini gue akan percepat aja ya teman-teman. Biar nggak terlalu lama videonya. Gue akan percepat aja. Let's go. Wah, nggak bayar. Nggak bayar nih, nggak bayar. Wah. Kabur ya. Itu kelamaan. Kenapa itu kelamaan?
Aduh, marah dia. Ya, itu kenapa? Oh nggak. Oh itu kenapa telur gulungnya? Wah, telur gulungnya belum jualan. Sige. Bentar ya, bentar ya. Wah, telur gulungnya lupa gua ini ya. Lupa dia nggak jualan deh tadi. Aduh, sayang banget nih. Lupa, lupa, lupa. Si IG lupa jualan ya. Gua lupa ini juga ya tadi. Oke, sampah sudah mulai banyak ya. Oke, gua urus dulu di sini. Oke, Bu Guru. Oke, kita ambil dulu sampah. Oke, bentar ya, Bu. Oke, bisa dari luar ya. Oke, kita buang sampah dulu ya. Oke, buang sampahnya. Woi. Sampahnya gimana ini? Oke, sabar. Sabar ya. Ini sih pentolan nih. Bewokan lah. Tua kali ya. Oke, gua akan skip ya untuk ininya. Aktivitas jajannya, teman-teman. Nah, ini nggak bayar lagi nih. Oh, kebiasaan. Nah, ini nih, nakal nih. Nyolong. Nah, kan nyolong lu. Nyolong terus. Tawan kan? Oke. Oke, sabar ya. Oke. Gua akan skip lagi ya, teman-teman ya. Udah ada sampah lagi di situ ya. Oke, ini ada event lagi, kita bicara dulu. Gua nggak bisa hidup tanpa ini, tolong bantu gua. Ah, ini beli rokok lagi nih, bocah. Gua kagak mau ah. Dia soalnya batuk nih, kasih gua 75 LP supaya gua bisa beli ini. Nggak mau. Gua lagi pelit. Biarin. Oh, LP. Dicadelin ya. Harusnya kan RP ya. Jadi LP ya. Oke. Oh, jadi gajinya itu 1 LP per menit ya. Si IG tukang telur gulung, teman-teman. Oke, sabar. Duh. Gua coba pengen naikin ini deh. Pengen naikin kecepatannya ya. Biar enggak terlalu lama itu mie. Ini lama banget ya. Ya kita gue mau lihat dulu ya, gue mau lihat dulu untuk instan 5.000 coy naikinnya. Aduh, banyak sekali 5.000. Gimana cara dapetin uangnya yang banyak ya teman-teman? Ya kita harus rajin jualan kayaknya ya. Oke, kita isi stok dulu gorengan ya teman-teman. Oke, stoknya tinggal sedikit. Oke, mie juga tinggal dikit ya. Kita isi dulu mie. Gorengan, gorengan. Oke. Kayaknya kalau untuk telur gulung aman ya. Kita ambil sampah dulu di sini. Oke. Urus. Antri ya, udah pada ngantri nih. Pada ngantri. Oke, sabar ya, sabar. Oke, gue akan skip ya teman-teman ya. Gak bayar, dia gak bayar. Ngabur ya. Bisa aja ditinggalin gak bayar dia. Oke, kita buang sampah lagi. Lagi-lagi gak bayar ini. Nakal banget ya, pada ya, agak bayar, wih, langsung aja kejar ya, nggak bayar, kita tagih langsung. Ayo neng, beli apa neng? Ya jadi ini lagi masa MPLS ya, sekarang ya. Jadi udah banyak anak sekolah yang masuk sekarang. Jadi lagi masa MPLS ya.
Ini banyak murid-murid baru. Ini anak kelas berapa ya? Ini anak kelas berapa? Anak kelas 4 mungkin. Belinya banyak ya. Temennya nitipnya beli satu ya buat jajan sendiri ya. Tuh, kamu beli apa? Mie Sakura. Aku beli pop ice kakak. Aku beli. Ini bisa nggak sih langsung? Bentar ya, aduh nggak ada karyawan. Oh itu ada event tuh, bentar ya. Ini kenapa nih? Kita bayar bicara dulu. Kakak, aku boleh minta bantuan tapi aku malu nih. Hari ini gebetanku ulang tahun kak, aku mau nembak. Wede, anak kecil nembak lu. Eh, kakak bisa tolong minta bantuin cari bunga biar aku nggak nembak dengan tangan kosong katanya. Kalau sukses nanti aku traktir semuanya buat beli jajanan kakak. Ah oh, beneran nih? Kasih. Wah, kasih coklat lagi. Bentar ya. Coklat tuh di kota ya. Oke. Aduh, coklat di mana nyarinya coklat? Bentar ya, gua mau cek dulu deh. Ada jurnal quest kah? Anak SMA. Aduh, ini yang kemarin ya. Quest sampingan. Woi, enggak bayar lagi, coy. Nakal, ini nakal. Woi. Nah, ntar kita cariin coklat ya di kota nih kayaknya. Kita cari coklat nih, gimana nih carinya? Oke, ada sampah, gua buang dulu. Gak apa-apa, tinggal 8 stok gorengan gua. Oh, mie banyak yang ngantri ternyata. Oke, kita isi dulu stok gorengan. Apakah kita harus cari coklat, teman-teman? Coba gimana? Ada yang tahu coklat di mana? Ditulis aja di kolom komentar ya. Kali aja nanti ada quest yang sama kayaknya. Oke, kita akan coba cari coklat. Di mana ini coklatnya? Bentar. Gue coba cari di sini nih. Toko cemilan. Jajanan lokal. Kita beli. Coba cemilan ya. Coba kita kasih ya. Kita kasih cemilan. Coklat. Ini perlu coklat ya. Ada yang gak bayar lagi. Mana yang gak bayar? Bocil. Aduh, salah lagi. Aduh, salah gua. Ya ampun. Salah ninju lagi. Aduh. Salah ninju gua. Gua nyari coklat di mana, boy? Coklat di mana coklat sih? Di kota kayaknya sih. Kita buang sampah dulu ya. Aduh, kita layanin dulu mie ya. Pakai SMA lagi nggak bayar nih. Ini dia mulu orangnya. Nakal banget dah. Kagak bayar mulu. Dia lagi ya, buset deh, kagak bayar. Itu yang cewek itu parah. Gak mau bayar ya. Kalau lo anak SD, anak SD-nya pada bayar. Apalagi yang itu tuh, yang anak SD jagoan. Belinya 13, bayar terus. Nah ini nolong. Nakal. Nolong terus kerjaannya. Oh, stok kurang. Oke, stok kurang ya minuman ya. Nah ini gak bayar nih. Ah, jajan telur gulung nggak bayar loh. Terus stok kurang nih. Waduh. Maaf menunggu. Iya. Benar ada berapa sampah. Bentar ya. Gua buangin dulu nih.
Oke, ini sudah jam 1 ya, sudah jam 1 siang. Ini jam-jamnya sibuk-sibuknya nih, pada jajan ya. Jadi gua nunggu itu coklatnya di mana nyarinya loh. Gua belum tahu loh. Di kota mungkin ya. Ige, gimana Ige? Telur gulung aman ya? Aman, Bang. Oke, telur gulung aman. Oke, kita layanin yang lain dulu. Dia masih menunggu ya. Coklatnya di mana? Coba gua enggak pernah tahu coklat itu di mana belinya. Di kota nanti kita cari. Ih, enggak bayar lagi tuh bocah. Bentar. Iya, nih. Ayo, tidak bayar. Nah, bayar. Nakal banget ya. Nah. Ayo beli mie. Tapi kita nyari coklat di mana ya? Yang keluar sih, coba keluar dari kantin gitu. Ini gue mesti tutup dulu nih. Tapi dia nungguin gak ya? Nanti kita coba cari ya. Ternyata minuman murah banget ya, harganya 2 loh. Kalau mie berapa sih mie? 5 berarti 5 ya. Tuh, gorengan tuh satunya 1 LP loh. Ini 2 LP. Minuman juga 2 ya. Kita bisa naikin harga gak sih? Bisa kayaknya ya. Oh, mie itu 3. Apa 1 semua ya? Harganya 1-an semua ya. Coba gue mau ngeliat blueprint dulu ya, blueprint. Keuntungannya cuma 1. Naikin keuntungan gimana ya? Ini cuma 1000 gorengan. Gorengan kita naikin level 3 ya. Oke. Nah. Gorengan udah kita naikin harganya. Gorengan kita juga tinggal dikit. Kita naikin ya. Kalau gitu nggak ini-ini ya harganya. Ini juga cuma 1 loh. Murah banget. Stand-nya murah ya. Woi. Kita harus naikin level ya. Iya. Sebentar ya. Ada sampah memang. 2500. Mie instan 5000. Naikinnya loh. Aduh. Ini banget ya. Mahal banget. Oh, ini yang mantep nih. Oh, jadi gua harus bayar nih. Gak bayar lagi loh. Uber loh. Hei. Nakal banget. Masih nungguin ya coklatnya. Ah, ini mau berantem nih. Mau berantem, woi. Nakal banget loh. Ada yang berantem pada kabur ya. Oke, saatnya gua cari coklat ya. Kita lihat. Oke, sudah mau selesai ya. Udah level 7. Enggak bisa di-pause dulu gitu ya. Aduh. Instan 1 lumur 1 LP murah banget. Ya gorengan. Gorengan sih yang harusnya cepat ya naiknya ya biar makin untung ya. Oke, ayo beli gorengan. Biar untungnya banyak. Gak bayar lagi nih bos. Ini makal banget sih. Aduh. Ini deketan lagi. Makal banget dah. Aduh, gorengan kurang ya stoknya ya. Bentar ya pak. Stoknya kurang oi. Udah kali ya tutup ya. Kita tutup dulu deh. Oke. Habis ya. Kita mau cari ini dulu ya. Cari coklat teman-teman. Bang mau kemana bang? Kita akan coba cari coklat ya di kota. Oke, gue mau cari coklat dulu di kota sini ya. Kali ada yang jual ya coklat itu di mana coklat ya? Gak mungkin kan di tukang pecel ayam ada coklat? Oke, masih ada waktu ya, masih ada waktu. Ini furniture. Oke, dapat duit. Nah, gue mau ngasih inian deh. Apa tuh namanya? Gue belum bisa lewat ya. Gue mau kasih gorengan dulu nih ke dia. Oke, gue mau kasih ke dia dulu nih ya. Mau kasih ke dia. Ini orang kelaparan. Dia udah berapa kali nih? Bentar, gue mau lihat questnya dulu ya. Orang kelaparan. Masih 11. Berarti kurang 4. Kurang 39 lagi. Gue harus beli 39 lagi ya.
Gue nyari router di mana BTW ya? Nyari coklat juga di mana? Nyari coklat. Bang. Oh, enggak bisa ya. Gimana ya gue nyari coklat? Apakah di sini bisa? Gue nyari coklat di mana? Dekorasi dinding. Aduh, di mana nih? Kita coba ke sini, bisa enggak ya? Enggak ada dong. Kita nyari coklat di mana ya, teman-teman? Kalau ada yang tahu tulis di kolom komentar ya, kayaknya masih bisa sih. Coba nyari ya. Apakah ada di rumah gue atau enggak? Gue enggak tahu nih. Ya, ada bingkisan. Ambil, ada duit 100 ya. Oke, gue cepetin aja nih ya. Gimana nih? Aduh. Oh, coba di sini nih. Gue penasaran sih sama dia. Kali ada ya. Coklat gitu, coklat. Pak, gimana pak? Pak, nggak bisa beli nih. Ada turunet, tato. Chill. Oke, ini cinta. Milos. Ini great day. Nutrisari di ini ya. Wih, beli rumah. Oke, nanti kita akan bisa beli rumah nih. Coba gue mau masuk sini dulu ya. Kali aja ada coklat di dalam rumah. Oke, teman-teman, gue coba ke dalam rumah. Kita cari coklat. Apakah ada coklat di dalam kulkas? Oh, ini bisa diambil. Oke. Meja plastik bisa diambil ya. Jadi ini bisa diambil buat keperluan kantin, coy. Oke. Jadi bisa diambil ya, yang di luar juga bisa diambil ya berarti ya. Oke, yang di halaman sekolah kita ambil meja dan kursi plastiknya ya. A few moments later. Nah, ini dia coklat ya. Kita dapat coklat sama bunga nih. Thank you. Ternyata ada di sini. Sekalian ya. Kita balik lagi ke kantin sekolah. Nah, kita udah dapat ya, udah dapat coklat dan bangku ya yang ada di rumah. Apakah anak SD-nya masih ada atau enggak? Oh, enggak ada, coy. Ya, udah kemalaman kita. Oke deh, enggak apa-apa. Nanti kita akan coba ya. Gua akan coba untuk kasih lagi ke anak SD. Oke. Anak SD dan ya, kalau emang ada event kayak tadi lagi, kita akan ambil ya, teman-teman. Dan kita kasih coklatnya. Oke, kayaknya kita harus beli juga ya, kayak gitu-gituan. Sebelum gua selesai videonya, jadi gua mau ini dulu ya. Nah, ini pasang ini ya. Bangku dan kursi. Kita coba taruh di sini ya. Oke, kita taruh di sini aja. Nah, oke. Kan ada lagi ya di situ ya. Wah, anak sekolah pulang lo, wih. IG pulang IG. Bawa gerobaknya lo, Ge. Oke, ini ada tutorial ya, tuh. Sip, jadi kita udah ada bangku ya, bangku tambahan satu lagi. Kalian kita beres-beres ya. Kalian kita beres-beres. Ini kita taruh di sini. Nice, jadi ada dua orang. Gua butuh ini nih, apa namanya? Tempat sampah ya, teman-teman ya. Tempat sampah, jadi gua harus beli di furniture kayaknya ya. Dan gue penasaran sama orang kelaparan itu ya. Oke, gue akan cepetin aja. Gue beli stok gorengan sebanyak 39 lagi. Jadi gue akan beli 39 stok gorengan ya. Oke, langsung gue skip aja nanti ke depan orang yang kelaparan tadi ya. Oke, let's go. A few moments later. Oke guys, jadi di sini gue sudah kasih 43 stok gorengan ya. Jadi gua tinggal 7 lagi kasih ke orang kelaparan ini. Apakah yang akan terjadi? Apakah dia bisa jadi karyawan gua? Kita lihat ya. Gua belum tahu setelah tercapai questnya ya. Oke. Okay. Kita ngomong sama orang kelaparan ya. Oke. Okay. Makasih, makanannya enak banget. Perkenalkan, nama gue Uhad katanya. Gue kerja di restoran dekat sini, cuma manajernya mecat gue gara-gara dikira nyuri. Wah, oke. Okay. Tapi sumpah bukan gue yang nyuri katanya. Makanannya sebanyak tadi sama ngomong terus bikin tenggorokan kering. Tolong bawain gue sesuatu buat minum.
Aduh, minta lagi dia coy. Lagi dia minta. Astaga, stok minuman seduh ya. 50 lagi stok minuman. Oke, minuman seduh. Minuman seduh, minuman seduh. Ini kayak gini minuman. Pakai ini minuman, ini mah mie ya. Minuman seduh ya, gimana minuman seduh? Kayaknya belum ada deh gue minuman seduh. Oh, yang kayak gini ya. Oke, kayaknya bukan itu ya. Kita akan cari minuman seduh ya di sana. Oke, kayaknya ada di sana ya, di kantin sekolah. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman untuk videonya. Ini stok minuman seduh di sini ya. Ini harganya juga 5. Kita kasih 50 lagi ke orang kelaparan tadi ya. Dia banyak maunya ternyata. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Jadi gue mau isi stok gorengan gue dulu sebelum habis. Oke, kita akan isi dulu sebelum besok kita jualan lagi. Di sini stok minuman blender juga tinggal sedikit. Kita akan isi, terus mie juga kita isi ya. Oke, kita isi stok. Lalu mie juga kita isi stok ya. Ini jajanan ya? Oh bukan. Lihat ini jajanan coy. Mie ini ya. Minuman blender dong. Mie-nya habis berarti. Kita belanja mie dulu ya. Oke, mungkin besok aja ya untuk belanja mie-nya dan yang lain. Jadi untuk videonya sampai di sini dulu ya teman-teman. Jadi bila teman-teman suka dengan video ini, silahkan diklik tombol like-nya dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian untuk memainkan game Kantin Sekolah Simulator. Gua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman cabut. Bye-bye.